dari tadi, kenapa ya? Ini mungkin ya, mungkin si Instagram live-nya tuh ikutan deg-degan, kayak aku deg-degan hari ini IG live bareng Mbak Zoya, jadi dia ikutan cemas. Aku kayak di depan gitu deh tadi gini, kok nggak live-live ya? Iya, padahal yang menanti-nanti nih yang ngefans aku, tapi Zoya ikutan jadiin. Gimana, ya Mbak, kabarnya? Good, terima kasih. Hari ini sibuk ya, Mbak, kayaknya. Tadi aku sempat sepintas nonton ada IG Live juga tadi sore. Oh iya, sama ini, sama-sama kolega gitu, sama-sama psikolog klinis, kita ngomong tentang intimate ya. Biasa kan lumayan kan buat pengalaman. Sebenarnya sih jadi nyambung juga ke sini. Iya, bisa pas gitu ya, Mbak. Saya biasanya tuh suka ngaturnya tuh gitu kalau lihat oh ini judulnya segini itu juga kalau bisa jadi ada serinya gitu kan enak gitu. Iya. Udah nonton live saya yang tentang intimate relationship terus kesini ini kan lanjutannya kalau intimate itu udah dijalankan terus mau ngapain gitu di sini which is good. Seru banget, senang deh. Mbak Zoya, sebelumnya makasih banget loh ya. Sama-sama. Kita belum pernah bertemu langsung, tapi Mbak Zoya sangat baik sekali, very humble, mau ikutan ngobrol bareng Kak Saya. Jadi Kak Saya Care ini tuh kayak platform psikoedukasi gitu loh, Mbak. Oh, okay. Ya, kita niatnya kepengen banget bikin tempat di mana teman-teman tuh bisa curhat sama kita juga. Terus itu juga psikoedukasi yang gratis gitu buat teman-teman semua karena ya kan kita tahu ya Mbak kadang-kadang banyak teman-teman yang kayaknya mau ke psikolog tapi ngerasa pertama mahal terus yang kedua aduh cocok nggak ya gitu. Nah kalau misalnya mulai dari kayak gini mungkin nggak sama Kak Saya tapi sama Mbak Zoya gitu. Jadi kita merangkul banyak psikolog supaya bisa bergabung dan bersinergi sama Kak Saya. Thank you banget ya Mbak. Iya sama-sama. My pleasure. Nah, Mbak Zoya, ini sebenarnya di live kali ini kan kita mau ngebahas soal passionate love to lifelong commitment. Itu pertanyaan yang masuk itu banyak banget di awal, gimana sih Mbak Zoya bisa jadi seksolog? Oh, okay. Nah, aku sempat dengerin podcastnya Mbak Zoya sama itu loh Mbak, aduh kok jadi lupa sih. Yang bercanda atau sama? Janda bercanda nggak podcast? Podcastnya ini Indigo. Yang punya bukan yang punya Burger Lawless siapa ya, Mbak? Oh, Gofar. Gofar. Sebenarnya ya. Tapi sebenarnya aku tuh pengen ngobrol yang kayak gitu loh Mbak. Cuma kan karena kita berbentuk agak-agak psikoedukasi gitu ya, jadi harus kencangin sekrup dikit-dikit. Kan itu juga ini, itu juga psikoedukasi sebenarnya, cuma penyampaiannya aja beda. Tapi sebenarnya everything, apa aja aku omongin itu kan psikoedukasi gitu kan. Iya. Cuma kan gaya orang beda-beda gitu. Terus tergantung ngobrolnya sama siapa, yang ngobrolnya sama Gofar ya begitu. Tapi kan most likely itu psikoedukasi semua. Gimana? Ada pertanyaan Mbak? Dari sana? Yang dari banyak nanti kayaknya kalau pertanyaan-pertanyaan dari sana tuh ini private aja tapi Mbak gimana boleh nggak di share ulang kira-kira gimana sih sebenarnya bisa jadi psikolog seksolog apa sih sebenarnya bedanya psikolog jadi seksolog atau emang kalau mau jadi seksolog tuh harus lewat psikolog dulu kalau seksolog di Indonesia itu yang resmi gitu ya jadi kan karena masih banyak sekali di Indonesia yang dia memang mungkin udah S2 atau dokter atau apa gitu. Terus karena sering ngomongin seks, orang langsung melabel seksolog gitu, nggak bisa. Okay. Yang resmi itu seksolog di Indonesia itu di bawah Asosiasi Seksologi Indonesia gitu ya. Asosiasi Seksologi Indonesia ini dulu salah satu pendirinya adalah Prof. Wimpi Pangkaila, almarhum Prof. Sarlito Wirawan Sarwono, lalu Dr. Nek L. Tobing gitu. Itu pembesar-pembesar kita gitu ya, termasuk Arif Adimulia gitu. Jadi ini dokter-dokter semua sebagian besar dokter dan doktor kalau Prof. Sarlito kan ya gitu. Jadi Asosiasi Seksologi Indonesia ini di bawah Asosiasi Seksologi Dunia gitu ya. Jadi kan di dunia ini ada asosiasi seksolog supaya nggak semua yang ngomongin seks bisa dibilang seksolog kan gawat gitu ya. Karena ini adalah masalah harkat hidup dan kualitas hidup seseorang gitu. Jadi di bawah Asosiasi Seksologi Dunia nanti ada Asosiasi Seksologi untuk ASEAN dan Oseania. Lalu di bawahnya lagi baru ada Indonesia gitu. Oh, jadi ini serius gitu supaya membedakan
banyak sekali saya suka dibanding-bandingin sama, oh sama yang ini ya. Saya bilang, saya nggak mau komentar banyak gitu ya, tapi tahu tuh siapa. Kalau bukan cuma karena dia sering ngomongin seks ya, terus langsung bisa dibanding-bandingin. Saya sih sebenarnya setuju, tapi saya udah males komentarnya lagi. Jelas gini, kalau mau cari seks solo itu belakangnya ada gelarnya FIAS, F-I-A-S ya. Meskipun dia punya gelar yang lain, kayak misalnya Nekal Tobing kan juga ada gelar lain tuh, karena dia dulu sempat ngambil di Amerika gitu. Nanti dia akan, dia balik ke Indonesia, dia mengesahkan itu di bawah ASI gitu ya. Jadi biasa dia akan dapat gelar FIAS juga. Cuma beliau agak males aja makainya, karena waktu itu udah terlalu sepuh, udah males ganti kartu nama dan segala macam. I think it's okay, tapi yang penting dia itu anggota gitu. Terus gimana sih caranya sebenarnya? Masih dominasi para dokter di bawah Asosiasi Seksologi Indonesia. Jadi yang boleh ke sana, boleh mendaftar menjadi, siapa aja sih boleh menjadi anggota ASI. Tapi untuk mendapatkan, misalnya untuk mendapatkan gelar seksolog itu harus melalui beberapa, dua tahapan besar apa sertifikasi gitu ya. Jadi sertifikasi bukan sertifikasi peserta ya. Kan banyak orang tuh gini, saya suka beberapa kali nanya sama orang, kamu kok kamu menulis certified gitu ya? Iya, saya pernah ikut seminar ini. Loh, misalnya saya bilang seminar seks edukasi, apakah kamu otomatis langsung jadi seks edukator? Belum tentu gitu ya. Bedakan antara menjadi peserta seminar atau seminar ini memberikan kamu sertifikasi yang kalau di Indonesia disahkan oleh BNSP gitu ya, bahwa kamu itu punya keahlian sebagai seksolog atau apapun gitu. Nah, basicnya gitu untuk masuk di asosiasi itu nanti akan mengikuti pelatihan yang namanya basic ya, basic tentang pengetahuan dasar seksologi. Itu bagi mereka yang ingin bertekun. Nah, kalau sudah basic itu kalau nggak salah tuh 3-5 hari, seingat saya ya, sudah lupa tuh udah lama banget. Nanti abis itu baru ambil advance. Advance-nya itu sih 5-7 hari sih ingat saya waktu itu. Cuma saya karena itu di Bali, di bawah Universitas Udayana, saya mesti extend sampai kurang lebih 10 hari. Plus karena nervous juga dan ini itu sempat demam gitu ya. Karena saya kan anak IPS ya, kita kan anak IPS gitu. Terus kita mesti kuliah di bawah Fakultas Kedokteran. Itu kayak belajar tiap hari sampai mau pecah gitu otaknya. Ya ampun. Gitu, so, tapi saking kepengennya kan Mbak, karena di situ ya. Karena setelah lulus S2 psikologi, aku bingung tetap nggak dapat banyak. Jadi gini, kalau kita tentang konselor pernikahan, kita kan banyak bisa online di mana gitu ya. Online di mana terus bisa dapat sertifikasi online kan sekarang apalagi pas zaman COVID kayak begini. Mau dari Amerika yang paling mudah sih biasanya Singapura kita ngambilnya gitu kan ya, yang bagus lah gitu. Terus kalau kita lihat lah kita ambil sertifikasi dan segala macam itu oke, tapi kok kenapa dikit banget gitu pengetahuan tentang seksualitas gitu itu sih. Nah, pas waktu itu aku masuk kelas perilaku seksualnya Mas Ito. Waktu lagi aku mau bikin skripsi, makanya skripsi aku tuh berhubungan dengan perilaku seksual gitu. Nah, terus Prof. Saleto bilang, "Zoya, nanti kamu ambil S2 mesti ngambil klinis ya." Hah? Saya gitu kan ya. Aduh, serius nih, Mas gitu kan ya. "Iya, kamu harus ambil itu. Kalau bisa kamu jadi seksolog aja." Apaan tuh, Mas? Gitu. Omongan tuh kayak doa ya, Mbak ya. Akhirnya gitu, beneran. Aku gak pernah mimpi jadi dosen, gak pernah. Apalagi seksolog. Gak mungkin lah gitu. Cita-cita menjadi seksolog, ya enggak lah gitu. Cuma pengen jadi psikolog aja gitu ya kan. Karena aku pikir kalau jadi psikolog kayaknya gak akan kehilangan pekerjaan. Karena ini kan berhubungan dengan manusia gitu. Selama ada manusia, pasti kami dibutuhkan. Kan gitu ya, mimpinya simple banget. Gitu, itu gara-gara pas lagi aku di Atmajaya, itu sempat dengar kuliah umumnya itu Profesor Dr. Fuad Hasan. Cuma ngelihat beliau terus bilang gini, "Satu hari gue nanti at least akan ada di panggung seperti beliau," gitu. Aduh, gitu banget deh. Jadi makanya terharu banget pas lagi dari Atmajaya tuh 94 gitu ya. Terus aku 97 keluar karena diterima di UI. Terus aku pindah ke UI gitu. Terus abis itu malah jadi kerjasamanya begitu udah lulus S1. Masuk lembaga penelitian psikologi, terus ketemu sama Mas Ito, jadi anak buahnya Mas Ito, itu Prof. Sarlito, sama ya ini juga beberapa kali e-learning pertama kali di UI itu kan Pak Fuad gitu. Nah, aku yang jadi asistennya tuh kayak yang oh my god, starstruck. Gitu. Rasanya apa tuh gitu. Gemeter kali ya, kayak IG tadi enggak punya.
Kayak nervous banget, kayak wow gila Pak Fuad gitu. Setiap dia ngomong, setiap dia ini. Dan kami tuh S2 saya itu adalah S2 yang terakhir, tes warteknya itu diajarin sama Pak Fuad. Pak Fuad itu, Pak Fuad Hasan, adalah mahasiswa psikologi angkatan pertama, benar-benar di bawah Profesor Dr. Imam Santoso yang membuka psikologi di Indonesia ini. Tanpa beliau nggak ada psikologi di Indonesia ini. Jadi beliau adalah mahasiswa psikologi pertama di Indonesia, dan itu masih fakultas kedokteran jurusan psikologi. Wow, gitu, ya ampun, nggak kebayang. Story, gak ya. Bisa ngebayangin aku jadi Mbak Zoya di atas itu udah basah. Di dalam kelas gitu diajarin sama Pak Fuad gitu ya. Memang sih waktu lagi S1 juga ada Pak Fuad. Aku ngambil sengaja filsafatnya beliau. Kalau masuk kelas beliau tuh nggak rugi kalau telat. Dia sih cuek aja orang mau telat bagaimana. Tapi dia udah mulai ngajar. Dia akan nulis mulai dari papan, terus nanti di kursi, ntar di mana. Dia akan jalan-jalan gitu. So you need to be really focused gitu. Jadi nggak bisa lu baca buku sambil gini-gini dengerin dia ngomong. Itu rugi abis. Jadi apapun yang akan dipelajari minggu ini gitu ya, kan udah ada silabusnya, baca aja dulu. Nanti kesana bener-bener dengerin dia. Aduh, kalau udah ada handphone yang secanggih ini ya waktu itu, tuh gue rekam tuh kayaknya kuliah tuh. Kayak, oh my God, keren abis. Jadi bener-bener jadi seksolog tuh perjalanan yang panjang ya Mbak? Mulai dari mimpi, kepengen ada di depan situ. Tapi kok bisa pas banget kuliah di, gak kebayang sih asiknya belajar tentang seks gitu ya, ilmu seks edukasi di Bali gitu. Kayak tempatnya tuh udah dibikin seenak itu, jadi kita juga bisa mengeksplor ya Mbak. Maunya sih mengeksplor, tapi karena sakit dan demam gitu ya. Semua teman dokter tuh kayaknya kalau bisa apotek mau dibawain tuh ke gue tuh. Zoya minum obat ini, Zoya minum obat ini. I just eat everything that they gave me. They care. Pokoknya gitu ya. Yang penting sehat ya, Mbak. Gak lulus. Iya, yang penting sehat dan bisa lulus saat itu. Gitu. Nah, ini tuh kita sekarang nih jadi lagi jadi geng galau nih Mbak. Banyak yang pacaran lama, kawin sih tapi nggak dinikahin. Terus gitu, ada yang kayaknya siap banget gitu ya buat pacaran, bener-bener siap banget sampai sekarang kan ada tuh banyak Tinder, Bumble ya, segala macam platform gitu ya. Dicoba, dapet, terus one night stand, tapi abis gitu off. Kira-kira apa belum sih Mbak? Ya, maksudnya ghosting nyebelin banget. Nah, ya kan banyak tiba-tiba hilang gitu ya. Oh, HP-nya hilang. Ya tiba-tiba kayak gitu. Gimana sih Mbak, kan topik kita nih dari passionate love ya ke lifelong. Sebenarnya passionate love tuh apa sih? Passionate doang sama passionate love tuh sama apa beda? Oke. Kalau misalnya secara karena kita psikologi ya, kita mesti pakai ini teori dong, basic teori ya, jelas Sternberg. Ya. Of course Sternberg, ya enggak sih? Gitu. Kita Sternberg itu mengatakan ada tiga kan, ada tiga pilar gitu ya untuk kita bicara tentang psychology of love. Cinta itu selalu berawal dari passionate ya, dari passionate lalu kita masuk ke intimate, dari intimate kita masuk ke commitment gitu. Nah, kita maunya sih lempeng begitu ya, sejajar urusannya. Tapi drama yang paling besar itu adalah dari passionate ke intimate. Okay. Most likely kalau udah masuk intimate itu relatif, sekali lagi relatif lebih mudah untuk masuk ke commitment. Cuma the tricky part yaitu adalah passionate. Passionate love itu selalu berhubungan, berurusan dengan cinta yang menggebu-gebu. Gitu. Jadi itu yang memang bikin kita wah kelepek-kelepek gitu ya. Losing our ground kadang-kadang ya. Kita udah punya ciri-ciri. Pokoknya gue hanya mau sama cowok yang begini-begini. Cewek yang begini-begini gue mau. Tapi namanya cinta gitu ya. Ini juga jadi pembelajaran buat semua orang. Cinta itu kayak jalangkung. Aduh. Dia datangnya enggak pernah diminta. Perginya juga kita nggak pernah tahu. Iya. So, let's be real here. Kalau ditanya,
Mas Zoe percaya cinta nggak? Oh iya, yeah, I do believe in love. Mm-hmm. Mm-hmm. Aku nggak mau bilang aku desperately romantic. I'm just simply crazy romantic person gitu ya. I love Disney gitu dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keromantisan itu karena it's just beautiful gitu. Kenapa? Sebenarnya yang bikin itu indah adalah karena ketidakpastian yang dia berikan. Adventure-nya. Most likely begitu. Jadi, kalau tidak mau tersakiti oleh ekspektasi sendiri, gitu ya. Yuk kenali dulu yang namanya passionate love ini memang sifatnya sangat menggebu-gebu, datangnya cepat, perginya juga bisa cepat ya. Ditemukan dalam penelitian Lee dan Steinberg bahwa ternyata sebuah cinta yang ini ya, cinta itu bisa expire paling lama pada manusia itu 18 bulan. Oke. Okay, nah, okay. Jadi up and down-nya itu sekitar segitu. Ada orang yang cuma seminggu udah gak cinta lagi gitu. Ada yang bukan cuma sehari gitu. Gubrak, ada yang enggak gitu. Semua itu namanya cinta. Ya, cuma jangan lupa ya bahwa yang namanya cinta itu adalah cuma perasaan. Kalau pengen langgeng, cintanya itu harus dipupuk, perasaannya dipupuk. Tapi ketika kita jatuh cinta dengan orang yang salah, itu bukan salah cintanya, statusnya itu orang. Ternyata dia adalah istrinya orang, ternyata dia itu dia. Adalah pacarnya orang. Tapi kita kan nggak bisa nuntut kalau kita mau jatuh cinta sama siapa, kapan, dan dimana. Iya, benar. Ketika kita jatuh cinta pada orang yang statusnya sudah tidak bisa kita miliki, the only thing yang bisa kita lakukan adalah tidak memanjakan perasaan itu, tapi jangan langsung di-deny. Yeah. Gitu. Karena di-deny itu impossible, it's against nature. Jadi misalnya, gue gak mau cinta sama dia, gue gak mau cinta. Emang bisa, kita mencet tombol, gue mau jatuh cinta sama Brad Pitt. Aduh, susah deh. Gue mau jatuh cinta sama Henry Cavill. You cannot, you're in love and you're in love, meskipun gak pernah ketemu. Dan jangan lupa, cinta itu kayak orang hamil. Gak ketahuan. Ketahuan kalau hamil. Ya kan awal-awalnya enggak, awalnya kan gas aja gitu. Kalau nggak ketahuannya kayak hantu, tapi jelasnya begini. Misalnya ada orang bilang gini, kamu cinta nggak sama aku? Gitu ya. Either you love it or not. Kalau ada orang yang bilang gini, aku tuh cinta tuh dengan cara seperti ini. Kalau terlalu banyak bla 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 bla, pasti nggak cinta. Ya, karena cinta itu seperti orang hamil. Mungkin nggak kita bilang gini, Mbak Zoya, kamu lagi hamil ya, Mbak? Enggak. Aku agak-agak hamil sih. Mungkin nggak sih ada kayak gitu. Mungkin iya, mungkin ada yang bilang Mbak Zoya hamil ya, apa siapa hamil? Enggak, gila, kemarin gue udah mens gitu. Langsung panik tuh. Biasanya hamil itu artinya kita nggak bisa bilang aku agak-agak hamil, aku hampir hamil, nggak bisa kan? Hamil is hamil, ya kan? Bedanya cuma ada hamil muda sama hamil tua gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kalau kita udah ngerasain cinta. Banyak orang sebenarnya bisa merasakan cinta, tapi banyak banget orang itu mendinai atau menyangkal perasaannya dia itu sendiri gitu. Tapi nggak, sehingga dia nggak bisa menikmatinya. Nah, pada masa-masa passionate ini biasanya orang-orang sangat menggebu-gebu kan gitu. Dia ngerasa kayak melihat genteng rumahnya aja udah bahagia gitu ya. Kayak ada gantungan baju di giginya tuh bawahnya ketawa terus bahagia gitu. Terus apapun yang berhubungan dengan si object affection-nya ini bisa bikin kalang kabut. Nah, kalau kamu sedang dalam konteks ini gitu ya, ini sebenarnya disebabkan oleh PEA enzim yang ada di tubuh kamu membuat otak kamu euforia sehingga menghambat yang namanya executive judgment atau prefrontal cortex kita. Inilah yang menyebabkan kenapa suka dibilang cinta itu buta. Betul, cinta itu buta. Karena pada saat PEA enzim itu nyerbu, kita jatuh cinta, kita kelepek-kelepek gitu. There's a lot of oxytocin in our body. Most likely, kita tidak bisa menentukan baik buruk benar salah pada saat itu. Makanya memang cukup adil ketika Tuhan itu membuat paling lama orang pernah jatuh cinta 18 bulan. Kalau enggak ada bisa kerja, enggak bisa ngapa-ngapain. Ngelamun aja udah bahagia gitu ya. Gabut gitu bahagia gitu kalau orang jatuh cinta. But it's okay gitu ya. Nah, pada saat dari tahap passionate love ini menurut Steinberg, ketika kita akan masuk ke tahap intimate, disitulah saatnya kita itu berproses. Semua kejadian yang indah yang ada di sini ya, yang ada di passionate love, itu adalah modal ketika kita masuk masa intimate. Ya. Okay. Intimate ini benar-benar sangat-sangat mempengaruhi kita itu untuk, jadi intimate itu bukan cuma seks seperti yang saya udah live tadi jam 4 sore ya bersama dengan Mbak Nuran. Di situ
intimate ini adalah tentang bagaimana saya secara sadar, in my conscious gitu ya, saya mau menerima kejelekannya ini orang. Karena kalau pada saat masih passionate love, aduh kita mah masih berbunga-bunga ya. Semuanya juga, misalnya istilahnya kotoran juga rasanya kayak coklat gitu ya. Yeah, yeah. Everything is so beautiful and so grand. Gak apa-apa, itu memang adalah momennya. Nah, pada saat momen the truth itu adalah pada saat intimate. Kebanyakan orang itu menjadi penjahat kelamin, menjadi F-boy, nanti di net gitu ya. Menjadi F-boy gitu ya, atau ketika dia menjadi playboy atau apapun itu gitu ya, atau ya playgirl juga bisa gitu ya, laki ataupun perempuan. Jadi ketika dia, mereka-mereka yang stuck di masa ini ya, biasanya akan susah mempunyai relationship yang lebih sehat. Okay. Karena kan enak, masa ini jatuh cinta terus. Begitu cintanya hilang, dia cari orang baru. Terus cari orang baru. Nah, buat kamu-kamu yang selalu ada di posisi ini, hanya mencari kesenangan di sini, sampai mampus juga kalian akan susah punya relationship tuh, yang permanen. Karena enak banget kan rasanya. Iya, enak when namanya. Bahasanya tuh namanya EEP, Mbak. Ewi-ewi persahabatan. Enak-enak-enak. Jadi ewi-ewi persahabatan. Makanya gitu. Nah pada saat ini of course enak gitu ya. Tapi sekarang pertanyaan pentingnya adalah kamu mau apa? Ya. Kalau memang kamu cuma mau one night stand, I'm not judging, oke? Okay? Kalau kamu mau one night stand, oke. Okay. Kamu mau friends with benefit juga boleh. Kamu mau sex buddy aja gitu, oke. Okay. Ya. Itu pasti lebih mudah ditemukan. Tapi yang paling lucu adalah pada masa COVID ini gitu. Menurut aku masa COVID ini adalah masa orang paling benar-benar honest gitu ya terhadap relationship dan apa yang dia mau. Buktinya apa? Banyak yang, aduh Mbak, biasanya setiap malam bisa dapet nih, cuma tinggal swipe kiri, swipe kanan gitu ya. Udah oke nih, sekarang garing. Coba bilang, ya udah coba pakai misalnya pakai face video call or whatever is that gitu ya. Coba dengan cara gitu. Jadi coba flirtingnya yang lebih organik gitu ya, instead of langsung ke seks gitu. Banyak yang, enggak Mbak, enggak nampol rasanya begitu-begitu. Yeah. Of course, I understand that. Tapi intinya pertanyaan aku balik lagi bahwa tahu nggak kalau untuk membangun relationship yang real gitu, lu nggak akan bisa dapetin dengan hubungan seks sama 100 orang sekalipun. So what? Ya kan? Intinya kan bukan cuma pada hubungan seks yang tidak bermakna ini gitu. Intinya adalah okay, hubungan seks boleh untuk tahu, tapi gimana kalau misalnya kita cari dulu kesesuaiannya dulu gitu. Misalnya aku mau cari tahu gue cocok nggak sama lo. Jadi sebelum kita jump into bed untuk tahu kita sexual compatibility apa enggak. Ini bagi mereka yang mau tahu kecocokan ya gitu, yang mau tahu kecocokan seksual boleh, tapi yang merasa saya mau jaga keperawanan dan keperjakan sampai menikah juga boleh. Selalu ada cara, tenang aja. Tapi kalau bagi mereka yang memang enggak, Mbak, saya enggak mau beli kucing dalam karung. Saya harus tahu pasti bau dia enak apa enggak. Kalau enggak saya enggak mau. Okay, fine. Itu bisa dilakukan dengan cara kita itu cari dulu kesesuaiannya dia secara perilaku gitu. Ada nggak perilaku dia nggak akan ganggu gitu ya. Semakin banyak kecocokan, semakin baik. Tapi kalau misalnya terlalu orang bilang, oh kita tuh opposite attract, kita nggak akan bosen. Hati-hati loh, dalam intimate relationship, susah kalau terlalu banyak perbedaannya. Perbedaan usia yang terlalu jauh, baik lakinya atau perempuannya, perbedaan tingkat pendidikan, itu faktor-faktor dinamis perceraian sebenarnya gitu. Jadi yang satu S2 gitu, yang satu cuma D3 gitu misalnya. Agak susah loh untuk ngimbanginnya. Atau sama-sama mulai, oh sama-sama lulus S1, sarjana, okay, gitu ya. Terus di dalam perjalanan yang satu menimba ilmu terus, yang satu stuck, itu juga susah loh gitu untuk bertahan. Nah, intimate itu memang butuh effort untuk menerima kekurangan. Nah, baru kita bisa masuk ke si komitmen. Jadi kalau misalnya mau ditanya sekilas, Mbak, masih ada nggak sih itu happily ever after? Ada. Gitu. Orang yang happily ever after adalah orang yang mau melakukan never ending adjustment. Saya kemarin sama sekarang saya berubah. Ini saya abis ini juga saya berubah. Pasti kan kita dapat. Main banget denger never ending adjustment ya, Bu. Ya Allah. So, ya, ngurus. Never ending adjustment. Aku juga abis ini pasti aku akan berubah karena pas dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, when I met you gitu, pasti ada sesuatu yang kita pelajari baru kan tentang orang, tentang apapun gitu. Nah,
kita kan harus bisa bisa adjust setiap hari. Kompromi boleh, cuma yang bisa bikin kisruh dan riuh adalah gini, misalnya 5 kali kejadian, ya, 5 kali kejadian, kamu 4-nya kompromi, 1-nya adjustment, itu akan runyam. At least setidak-tidaknya, minimal dari 5 kali kejadian, 2 kali kamu adjust, 3 kali kompromi, masih bisa hidup. Kalau kebanyakan kompromi, hidup lelah. Kompromi itu kayak gini, yaudah deh, ya aja deh yang kalau kamu bilang begitu, daripada ribut, itu kompromi. Ditahan terus ya, Mbak. Tapi nggak mungkin gak ada kompromi dalam relationship. Bohong kalau sampai dia bilang, enggak, I can do that. No, bullshit. Ya, itu nggak akan mungkin. Totally nothing. Bohong aja. Adjustment itu adalah gini, oh iya ya, pendapatnya dia oke juga. Sebenarnya kalau gue nggak dengerin ego gue, dia juga nggak ada niatan jahat sih kalau gue ikutin. Iya kan? Gue okay deh, gitu kita jalanin idenya dia. Toh kalau salah kita tanggung sama-sama. Itu adjustment. Kadang-kadang itu enggaknya belakangan, Mbak. Udah meledak dulu. Kan udah meledak. Eh gitu tiba-tiba, bener juga ya. Iya emang. Tapi yang penting kan kita belajar. Oh iya, kemarin gue egonya di sini. Kalau ada topik itu lagi, kita mesti lebih hati-hati. Karena pada saat kita lagi marah, kita nggak akan mungkin inget itu, of course, gitu ya. Jadi yang harus kita ingat adalah, apa sih potensi yang akan bikin gue cranky nih, gue marah nih, gitu. Misalnya. Nah, itu ketika di topik itu muncul lagi, kita harus lebih hati-hati. Oh, gue pasti akan sensi nih sama topik ini nih, gitu. Jadi, let me cool down. Kalau gue marah, gue akan minta pause. Ya kan? Kita pause dulu, boleh nggak? Gue mulai emosi nih, gitu. Gue marah for some reason. Gue nggak tahu kenapa, gue perlu cooling down dulu. Kalau gue ada enakan, boleh nggak kita ngomong lagi? Tapi termasuk izinkan pasangan kita juga untuk cooling down kalau terlalu emosional buat dia. Ya dong, gitu. It's only fair, gitu istilahnya. Nah, kalau buat mereka-mereka yang, terus gimana dong, Mbak? Tapi kan kita juga senang. Iya, gini loh. Ketika senang bersenang-senang gitu, one night stand, ya, friends with benefit, sex buddy, dan sebagainya. Tapi kalian kok kenapa nggak dapat-dapat pasangan yang oke juga? Karena memang mudah untuk mendapatkan pasangan yang seksnya enak. Tapi sekali lagi, mereka-mereka yang seksnya enak, gitu ya, itu tidak menentukan akan menjadi pasangan yang ideal nantinya. Tunggu, Mbak. Di stop dulu, diulang lagi. Di luar sana, kan? Tuh, dengerin. Ulang lagi. Right. Jangan dibalik, gitu. Kalau relationship-nya enak, relationship-nya asik, udah bisa berkomunikasi, bisa berantem yang sehat, dapat yang seksnya enak, itu rezeki. Tapi kalau dari awal udah dapat seks yang enak, belum tentu relationship-nya tuh bisa lancar, gitu. Karena itu adalah dua style yang berbeda, gitu. Aku pun belajar ini waktu lagi Sex Institute di Washington University sama Barry McCarthy. Jadi aku tanya sama Profesor Barry kan, begini, Barry, I was confused gitu ya. Aku pernah ada cerita, aku bilang gini, aku ada I was involved with someone. Itu kayaknya everything else itu kayaknya sih di atas kertas tuh cocok. Aku bilang gitu. And this is really 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 good. Terus aku pikir, aku bilang gitu kan ya, kalau seksnya itu udah oke, jadi apapun soal ranjang itu bisa kita bicarakan. Harusnya segala sesuatu urusan di luar ranjang otomatis dong. Ya kan pikiranku kan simple. Soalnya urusan ranjang kan sensitif. Urusan ranjang bisa diomongin, urusan duit bisa diomongin. Masa yang lain nggak bisa? Ternyata dia bilang, oh nggak bisa Zoya. Itu adalah dua jenis relationship yang berbeda. Memang yang ideal adalah relationship di luar ranjang dan relationship di atas ranjang kamu. Itu kamu menggunakan cara berelasi yang sama, meskipun orangnya sama. Oh gitu, aku tuh pikir otomatis, aku bilang begitu. Soalnya kita belajar kan ya gitu. Terus aku bilang, oh pantes, aku pikir harusnya otomatis, ternyata tidak gitu. Jadi sex is important, but it's not everything. Gak bisa ketika, aduh udah mau putus nih, gimana caranya ya supaya dia tetap mau sama aku lagi, aku kasih seks banyak-banyak, eh kok dia pergi juga ya, kok seksnya udah enak banget, kok dia tetap nikahnya sama yang lain ya, gitu. Karena hati-hati, ketika kita itu menggunakan seks sebagai cara untuk memanipulasi, ya, orang lain mungkin tidak bisa mengartikulasikan seperti misalnya karena
kami udah ahli gitu ya, karena kami adalah bekerja di mental health, mungkin kami lebih peka terhadap perasaan kami. Bagi orang-orang yang gak peka, bukannya mereka gak bisa merasakan loh. Mereka bisa merasakan, but they cannot really nail it. Mereka tuh gak bisa benar-benar mengungkapkan gitu ya, bahwa kok gue kayak di, seksnya sih enak ya, tapi kok gue kayak bisa cuma kita saling pakai doang, kayak kita cuma saling ini aja ya, kayak kayak ada yang kosong, Mbak. Kayak ada yang kosong, tapi gue gak ngerti apa, gitu ya. Kayak ada something wrong, but I don't really understand what's really going on. Nah, gitu. Itu, gitu, yang akan, it's gonna be problems, kan, gitu. Sehingga, jangan pernah memanfaatkan seks untuk mempertahankan relationship, gitu ya. Tapi, kalau misalnya dalam pernikahan juga gak bisa tuh menggunakan seks sebagai senjata. Atau kalau, wah kalau gak ada seks gak apa-apa lah, kan yang penting kita saling sayang, begini-begitu. Gak bisa. Kalau menurut Sternberg, tanpa seks juga, tanpa passionate love ini juga akan kosong, gitu ya. Jadi, mesti ada lah keseimbangannya, cintanya ada, komitmennya jelas, intimate-nya juga ada. Persentasenya bisa naik turun, tapi gak apa-apa. Itulah indahnya relationship, gitu. Apalagi bagi mereka-mereka ya yang merasa aku gak mau sakit hati. Pokoknya kalau misalnya relationship, aku mesti cari orang yang tidak menyakiti aku. Ya sampai bumi ini udah gak ada lagi, kalian gak akan bisa dapet. Orang seks aja kadang-kadang ada sakitnya ya, Mbak. Ya gitu. So mesti dicari gitu. Kayak misalnya gak bisa masuk ke dalam relationship berharap bahwa tidak akan disakiti. Yang penting carilah pasangan yang tidak dengan sengaja menyakiti kita. Dan bisa diajak ngomong. Kita gak harus tiptoeing. Kita gak harus yang sembunyi-sembunyi di belakang dia gitu. Kita kita bisa mengungkapkan ketidaknyamanan kita gitu. Dan berproses. Karena mau ada psikotes apapun yang menunjukkan kecocokan kamu semua di atas kertas. Pada dasarnya ya, jodoh itu 50% di tangan Tuhan. 50% lagi di tangan kamu. Benar. Iya sih. Itu iya banget loh, Mbak. Iya kan? Jadi jangan pernah bilang gitu ya. Ada beberapa artis yang suka bilang begini kalau lagi bercerai atau putus. Ya mungkin Tuhan sudah menentukan jodoh kami berdua tidak seperti ini. Lah dinyalain Tuhan gitu ya. Enggak gitu. Tuhan itu bertugas mempertemukan kalian. Setelah itu kan terserah kalian. Siapa yang mau ngasih nomor telepon siapa, siapa yang mau nelpon siapa, siapa yang ghostingin siapa, gitu. It's on you. Jangan salahin Tuhan, apalagi salahin setan. Tuhan DP-nya doang ya, Mbak? Sisanya mah kita yang lunasin. Kita yang lunasin, gitu. Itu proses kita ke depannya. That's so true, I like your word. Tuhan yang ngasih DP, kita yang lunasin. Bener banget. Ya Tuhan udah kayak orang tua deh. Lu mau beli rumah gue DP-in, ntar lu lunasin. Lu mau beli mobil gue DP-in. Iya kan? Iya, gue DP-in gitu. Deh, gue bikin lo ketemuan ya. Lu jatuh cinta gitu kan ya. Abis itu lu berproses deh gitu. Mbak, ini ada pertanyaan nih dari Nada. Kak, aku dan pasanganku sama-sama serius, tapi gak tahu serius ini mau yang kayak gimana. Kayak cuma lebih senang pacaran-pacaran aja, dan aku sendiri juga ada ketakutan menikah. Oke, kalau misalnya masih ada ketakutan menikah, jangan ngomongin serius dulu. Itu nggak fair, gitu ya. Kamu nggak bisa mempertanyakan keseriusan pasangan kamu kalau kamu masih nggak jelas mau nikah atau enggak, gitu. Jadi, nanti yang kayak begini, nanti biasanya malah menyalahkan pasangan. Kalau aku boleh usul, bagi mereka-mereka yang udah usianya kira-kira 21 tahun ke atas gitu ya, kalian jelas maunya apa gitu ya. Mau pacaran buat senang-senang aja dulu gitu. Apalagi kalau yang udah masuk-masuk ke 30-an dan sebagainya. Kalau yang belum mau serius, ya kasih tahu dari awal gitu bahwa gue gak tahu nih gue mau nikah apa enggak. Gue masih punya banyak ketakutan. Kalau kita mau jalanin pacaran ini, boleh gak jalanin itu demi waktu gitu. Siapa tahu ini bisa membuat gue jadi tahu gue tuh mau nikah apa enggak. Tapi harus dari awal. Jangan ya udah karena orangnya asik banget sih daripada diambil sama orang lain, gue pacarin aja deh gitu. Abis kaum ogi jalan, ogah rugi. Ogah rugi. Abis itu ya. Tapi kalau soal serius gimana? Ya enggak tahu, lihat nanti aja. Itu enggak fair banget menurut aku. Iya ya, ada loh Mbak yang kayak gitu yang di awal memang karena nggak berani untuk bilang bahwa kayaknya nih aku juga masih belum mau serius, atau dia sendiri juga ogi tadi takut kehilangan sosok yang bisa mengerti dia, bisa apa, jadi dijalanin aja gitu ya setahun dua tahun gitu. Ketika udah mau diajak nikah,
aduh aku nggak buat komitmen 2 tahun jagain jodoh orang, Bo, gitu kan. iya males kan jagain jodoh orang. Jadi kalau misalnya aku sih mengusulkan ya, kalau mau serius gitu pacaran tuh setidak-tidaknya 1,5 tahun ya. Idealnya sih 2 tahun, karena itu udah abis masa expired yang passionate love ini tadi. Terus get real with the ugly truth gitu ya. Kamu pertimbangkan kira-kira setelah 2 tahun mentok pacaran itu. Nah ini jangan pacaran itu sama kayak orang cicil mobil atau rumah ya gitu. It's like too long gitu. Kalau ada yang cicilannya lebih dari 2 tahun, saya nggak ngomongin cicilannya 2 tahun ya. Cicilan rumah 10 tahun gitu ya. Pacaran sama yang ini 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun begitu. Ya putus baru 6 bulan, nikahnya sama yang lain gitu. Iya. 8 tahun jagain banyak loh Mbak yang kayak gitu Mbak. Iya. Banyak banget ya. Karena yang tiba-tiba deket sampai langsung blak gitu. Langsung hilang kan gitu. Buat apa gitu kan ya. Capek pacaran sama jodoh orang. Nih kebetulan orangnya ada di sini nih gitu ya. Gue nggak usah kasih tahu siapa. Tapi gini, ini ada pertanyaan paling bagus nih. Kebetulan dia lagi negor tadi ya. Satu kali aku lagi pokoknya lagi jalan sama temanku ini ya. Dia ada di sini nih persis dia. Terus dia nanya gini, Zoe, tadi malam gue mimpi. Mimpi apa? Gue mimpi kayaknya gue mimpi pokoknya entah gimana mimpinya tuh kayaknya bagus. Gue bangun gitu ya. Terus gue yakin banget gue mau nikahin pacar gue yang ini. Gue deh. Gue kebetulan gue tahu sehampir semua pacar-pacarnya dia dan semua kepenjahatan kelaminnya dia. Gue tau lah gitu kira kisah-kisah kehidupan seksualnya juga gitu ya. Terus dia pacaran dan dia pacaran udah lumayan lama sama nih cewek, udah hampir udah setahunan gitu. Terus bener, oh lu yakin lo mau nikah sama dia? Yakin. Ini cowok kebetulan ya. Iya. Yeah. Itu. Kenapa? Iya, gue bangun pagi terus gue ngerasa kayaknya aku mau nikah sama dia. Oke. Okay, gitu. Boleh. Ya kan boleh. Tuhan kayaknya tanya, motong ini nih. Lagi motong cicilan. Lagi motong cicilan. Oke lah, boleh motong cicilan ya. Terus gak begini. Memang baru-baru ini ada kejadian apa? Ada siapa yang nikah di keluarga ponakan gue? Kalau misalnya ponakan kita menikah kan pasti kita rada-rada jelep ya rasanya. Gitu. Kita ponakan menikah dan segala macam. Oke, ponakan menikah apa segala macam. Pasti ditanyain dong, kapan nikah? Begini. Ada hari raya, pasti ditanyain lagi. Terus aku cuma kasih pertanyaan sampel. Lu mau tahu gak dari mana lu udah siap apa enggak untuk nikah sama dia? Gue kayak gitu kan ya. Oke, lu udah setahunan pacaran. Oh, dari mana Zoe? Oke, ini kita berandai-andai. Kalau lu ya, tiba-tiba lu jadi miliarder, lu jadi orang terkaya deh di Indonesia nih, terus jauh-jauh gitu ya. You have all the money in the world sebagai laki-laki, dan lu bisa bangun usaha apa aja gitu, dan most likely akan berhasil karena lu didukung sama orang-orang yang kompeten, bisnis lu akan maju, lu tetap menikah sama dia? Enggak. Jawab gitu. That's your answer, dude. Dia langsung kayak syok gitu sendiri sama jawabannya dia. Itu kan jujur ya. Iya. Kadang-kadang kita tuh berpikir bangun tidur, gue mau nikah aja sama dia. Sebenarnya ada hal-hal kecil yang bahasa psikologinya itu adalah precipitating event. Hal-hal kecil yang kita gak sadar mempressure kita secara sosial untuk menikah. Kita gak siap. Itu juga bukan pilihan yang terbaik sebenarnya. Pilihan yang ada. Sama kayak aku bilang, kadang-kadang Mr. Right Now belum tentu Mr. Right, ya kan? Kita maunya Mr. Right, tapi ternyata dia cuma buat Mr. Right Now untuk saat ini aja, gitu. So, don't settle for less, ya. Bukannya kita nggak boleh pilih-pilih, kayak milih bawang aja, kita ke supermarket aja kita pilih-pilih masakan. Ambil taruh, ambil taruh. Kita akan, pasti akan cuci gitu ya, nggak apa-apa being cuci gitu ya. So please don't settle for less gitu. Kalau kamu belum merasa nyaman, kamu belum merasa bisa saling memberi dan menerima gitu ya sama orang ini, tapi jangan lama-lama dipacarin juga ya. Kalau misalnya udah tahu bahwa enggak deh kayaknya sampai mau gimana juga gue nggak akan nikah sama lo gitu ya. If things goes right atau gimana pun juga gue nggak merasa bukan karena dia jelek aja, cuma atau jelek atau karena dia jahat atau apa segala macam. Kadang-kadang sama orang baik sekalipun kalau kita memang nggak merasa jodoh kan juga boleh aja gitu, why not gitu. Benar. Kan ini kita ngebahas yang udah pacaran terus nggak mau nikah, apa masih bingung buat nikah gitu ya. Tapi ada yang ini nih, ada Z Friends. Nama Damatia, dia bilang, kakak-kakak kalau PDKT udah lama tapi gak pacaran-pacaran gimana ya kak?
I feel you, gue tahu banget tuh rasanya. Biasanya kita nunggu karena kita suka banget sama itu orang, kan? To save you from apa ya, untuk menyelamatkan diri dari kesakitan-kesakitan tidak perlu dan ekspektasi yang galau gitu ya. Sebenarnya aku pernah melakukan ini. Ada dua cara aku pernah melakukannya, gitu ya. Iya, hati-hati tuh jadi teman rasa pacar, bener tuh. Males banget jadi teman rasa pacar. Atau nggak jadi Sebastian, sebatas teman apa tuh? Pastian. Eh, yang lagi hamil jangan namain anaknya Sebastian loh, ntar dia ghosting. Gitu. Jadi kalau misalnya udah lama kayak gitu, ekspektasinya kalau aku sih gini, aku ketika aku dalam posisi itu gitu ya, psychologically aku tahu jawabannya apa. Aku akan memilih dua. Kalau aku suka banget mani orang, aku akan bilang sama dia gitu ya, karena aku perempuan, aku akan bilang gini, eh, gue tuh suka banget ternyata sama lu ya gitu. Maksudnya beberapa waktu ini kayaknya gue ngerasa deket kita tuh asik, lu bikin gue ketawa, and I think you're also fun gitu ya. So, gue suka sama lo nih. Jadi kalau lo juga suka sama gue, please do something about it gitu ya. Gue apa gue pengen tahu gitu. Jadi gue taruh ini di tengah lah gitu istilahnya. Jadi gue lihat dia mau usaha apa enggak. Kalau dia enggak melakukan apa-apa, oh gue udah tahu jawaban gue, berarti lo enggak mau sama gue ya gitu. Nah, laki-laki kebetulan, untung laki yang gue tembak ini emang sempat shock gitu ya. Terus abis itu nggak, dia shock karena emang kaget Mbak Zoya ngomong, apa shock anjir gue keduluan gitu tuh yang mana? Kayaknya sih kaget karena gue ngomong, karena apparently dia nggak berani pacaran sama gue, entah karena beda agama atau karena itu gitu ya. Ya gue juga nggak bisa kan, kalau misalnya mungkin dia merasa terintimidasi, tapi kan gue nggak bisa menduga-duga. Kalaupun dia merasa terintimidasi, ya bagus juga kalau dia bilang enggak, daripada gue pacaran sama orang terus dia ngerasa rendah dari gue. Nah, kan, pasti iya kan, cowok-cowok inse tuh males kan, Mbak? Iya, gitu. Nggak apa-apa, rezeki juga sih. Tapi setidak-tidaknya gue udah bilang sama dia, karena kalau gue sebel sama orang, gue bilang, masa gue naksir, gue nggak bilang, kan gitu ya. Dia sampai gini, soy, gue tuh shock banget sebenarnya. Aduh, gimana ya, gitu. Ih, nggak apa-apa, gue bilang gitu. Cuma gue nggak bisa temenan langsung sama lu. Kayaknya gue udah mulai pengen kepoin lo, gini-gitu. Kayaknya gue tahu deh, gitu, gue suka, gitu. So, ya nggak apa-apa, kalau lo nggak suka, gue juga nggak mati sih. Thanksin. Tapi ya gue nggak apa-apa, gitu. Cuma kasih gue waktu ya untuk bisa temenan biasa lagi sama dia. Memang abis itu temenannya nggak bisa seakrab dulu, tapi gue lega gitu. Yang penting kita udah pernah sama-sama tahu gitu ya. Aduh, gue tuh nggak ada yang ditahan lagi. Gitu. Itu satu. Tapi buat yang nggak berani gitu ya, bisa jadi caranya yang kedua gitu ya. Kalau gue misalnya gue suka, tapi gue masih bisa handle gitu ya perasaan suka gue, biasanya gue kasih waktu. Oke, kalau kita gini-gini terus, jangan nembak gue sampai paling lama 6 bulan deh. Kalau gue gak tahan lebih dari situ kayaknya. Oh enggak? Lama, Mbak. Gue sih 3 bulan ya waktu itu. Gue gak tahan 6 bulan tuh kelamaan. Gue dapet yang lain. Kalau gue 3 bulan itu, gue akan kasih waktu dia. Cuma selama 3 bulan ini, gue juga tetap, kalau ada yang ajak kencan, gue tetap jalan. Oh, tetap ya kan, kebuka gak, ya? Iya, rugi juga kan? Iya. Ini Mbak yang nanya tadi, kebuka nggak ya? Kalau didiemin aja, nungguin gitu ya Allah, kasihan lah. Iya, kasih waktu gitu. Kamu mau tahan berapa lama? Cuma pada saat kamu nunggu, jangan tutup kemungkinan buat sama kencan sama cewek lain atau cowok lain, itu rugi banget. Ini bukannya kita kayak, wah, oh, gue nungguin gini-gini. Kalau misalnya memang, oh, gue udah suka sama dia, dan dia juga intens gitu sama kita gitu ya, oke. Gue juga ada sempat satu waktu di mana satu bulan, gue gak kencan sama siapa-siapa dulu deh. Gue kayaknya suka nih sama dia nih gitu, mulai serius. Itu aku gak kencan sama siapa-siapa, jadi aku tolak kencan yang lain untuk fokus sama dia. Tapi sebulan ini terus tiba-tiba dia ngilang, dia begini begitu. Oh ya udah, berarti aku anggap casual lagi, langsung seret gitu. Aku serius, aku melihat ada potensi yang cukup bagus, tapi ya kalau menurut aku sih nggak ada orang yang cukup sibuk ya kalau emang dia suka, apalagi laki tuh pasti ngejar. Iya, kalau dia suka dia pasti ngejar, karena laki adalah makhluk hunting menurut Helen Fisher kan. Iya, kalau gue seminggu dia bilangnya sibuk terus gitu, terus ini itu ini itu, gue bilang ya udah, lu tahu nomor telepon gue ya, nggak mungkin juga lu tiba-tiba mati nggak bisa nelfon gue. Jadi hantu nggak pakai mati, Mbak. Kalau sekarang cowok itu, kalau zaman dulu dia mati dulu baru jadi setan, sekarang langsung jadi setan. Langsung jadi setan, gak pake mati loh. Bener banget loh.
Langsung terus ghosting. Gitu kan, sekarang kan lagi zamannya work from home ya, hampir nggak mungkin kan handphone habis baterai atau apa gitu, jadi lebih kece lagi alasannya. Bohong banget. Sebut gue, enggak lah, lo emang cuma pengen ini aja, berasa oh my god deket sama Zoya, udah gitu kali ya. Ma, bisa jadi gini, gitu. Ma, ada yang kepo nih, bedain Mr. Right Now sama Mr. Right Future tuh gimana? Gini, kalau laki-laki gitu ya, mereka itu kan adalah orang yang goal-oriented. Ya. Kalau mereka misalnya bener-bener ngerasa secure dan aman gitu ya sama kamu, dia nggak akan nyoba yang aneh-aneh. Kayak misalnya kamu belum siap untuk seks. Meskipun kamu sebelumnya juga melakukan hubungan seks sama mantan pacar kamu, dia nggak akan maksa kamu untuk melakukan yang kamu tidak nyaman sekarang gitu ya. Dan nggak akan maksain waktunya. Dan dia akan berusaha segala cara untuk mengimpress kamu gitu ya. Terus udah gitu, dia nggak pakai kayak TST gitu, nggak kayak tahu sama tahu kayak misalnya kita kan udah dekat berarti kita pacaran, enggak. Kalau misalnya dia adalah benar-benar Mr. Right ya, right for the futures, dia akan kasih intensinya secara jelas. Laki tuh nggak bisa gitu, apalagi kalau dia udah suka sama seseorang gitu ya, sedia pemalu kayak apapun gitu, dia akan usaha untuk memastikan lu nggak didapetin sama orang lain gitu. Dia pasti akan jelas, aku mau dong ini, aku mau apa sih namanya, akan merencanakan hal-hal yang misalnya 6 bulan lagi gue ada kerjaan kesini, kita mau nggak jalan-jalan kesini, ini ada komik terbaru nih bakal datang gitu ya, misalnya Mas Panji bakal show bulan Oktober, kita lagi deket dong nih sekarang, dia udah beliin tiket buat nonton Panji Pragiwaksono akhir tahun, berarti kan ada, wah lu akan berencana untuk terus tetap sama gue kalau saya ngeliatnya gitu. Tapi kalau misalnya lu penasaran banget, jangan baca kode-kode Da Vinci juga sih. Bisa aja kamu bilang gini, kayaknya gue memang pengen sesuatu yang serius, dan I think I like you. Kira-kira kita akan saling kenal untuk pacaran, supaya bisa nikah, atau tujuan lo apa? Kebanyakan cowok yang memang mau serius, biasanya dia akan bilang iya. Gitu, dia kan oh iya gitu, gue mau kenal lo lebih lanjut, kalau misalnya kita cocok gue pengen pacaran sama lo gitu dan segala macam gitu. Itu nggak ngekat ininya dia kok gitu. Ada banyak banget cowok yang akhirnya sampai menikah karena dari awalnya dia udah stating gitu, dan ceweknya juga jelas gitu. Tapi kan bukan yang kalau lo nggak nikahin gue dalam waktu sekian bulan, itu ngancam. Aduh, ada loh Mbak, banyak banget yang kayak gitu, kasus-kasus kayak gitu kan, yang udah kebelet banget gitu kepengen nikah, cowoknya udah mulai goyang, udah proses persiapan segala macem, cold feet malah jadi bubar. Iya gitu. Karena kebanyakan kalau cowok tuh akan ngejawab iya aja, apalagi kalau dikasih timetable, enggak, lu mesti ngomong sekarang kayak begini karena rencana hidup gue begini-begini, gini loh. Kalau kamu punya timetable sendiri, punya timeline sendiri, punya deadline sendiri, terutama deadline-nya disimpan aja. Oke, kalau gue kasih waktu dia untuk memperbaiki dirinya selama 6 bulan atau 3 bulan atau sebulan. Dah, pada selama sebulan ini gue nggak melihat tanda-tanda apa-apa sama dia, ya udah, gue akan back off. Gitu. Jadi you need to give respect for yourself first, gitu ya. Susah sih, karena biasanya kan kita udah suka apa segala macem gitu ya. Apalagi I know how you feel kalau misalnya ada yang ngerasa, ya kan jarang mbak dapet cowok yang kayak gini atau dapet cewek yang aslinya kayak begini gitu ya. Iya. Mungkin memang belum jodohnya sama dia gitu. Kita gak main tahu siapa. Main lu kurang jauh aja kali gitu. Right? Daripada kita ngeblocking calon ini, calon yang benar-benar cocok sama kita dan yang bisa timbal balik, karena ngejar orang terus itu melelahkan loh gitu ya. Maksudnya cowok juga adalah makhluk yang biasanya hunting dan ngejar dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia juga tidak mendapatkan respon yang sesuai, atau dia diinjek-injek, direndahkan, itu juga jangan gitu ya. Jangan lupa para cowok gitu ya, carilah calon istri bukan hanya yang bagus bakal jadi ibunya anak-anak ya. Kalau Anda mau mencari calon istri, biasanya aku mau yang religius, yang bisa jadi ibunya anak-anak. Jangan lupa bayangkan dia diranjangnya juga kayak apa. Jadi mau cari yang soleha, jangan lupa juga cari yang solehot. Tapi kayak ibunya anak-anak kan menyusui Mbak, mungkin pas juga gitu kan. Ya terus nanti abis itu gak bisa bedain sama ibunya sendiri gitu. Aduh Kering banget dah. Ya ampun Mbak Zoya, gitu. Ini kita udah tinggal 10 menit lagi Mbak Zoya,
Iya kan, kita bikin lagi yuk, Mbak. Kayaknya nih tema-tema yang kayak gini nih cocok banget buat teman-teman. Tadi ada yang bilang live-nya bikin nyindir-nyindir. Iya, kita emang hobinya nyakitin hati yo. Tapi kita ngasih yang pahit-pahit dulu di depan iya, supaya iya, lo lancar iya. dan lo happy seterusnya Iya, gitu. iya. Kita kan ngasih apa ngasih ugly truth-nya ya kalau Ugly kehidupan truth. ya kayak gitu. Iya. Karena kalau misalnya tadi, ah sekarang lagi ada ini ya udah jalanin aja dulu. Kalimat jalanin dulu aja tuh aku sebel banget loh denger Jangan. ya. Karena ih kayak nggak ada yang lain gitu. Maksudnya kalau Kayak mungkin saling kenal dulu boleh lah gitu. kayak kita mencari kita memaklumi gitu. Kita kayak udahlah lu kasih aja Zoe, ini aja begini Iya. ngapain Iya. gitu ya. Nanti kita marah sendiri. Lu udah gue bela-belain, udah gue tungguin buat dia. Siapa yang nyuruh tungguin ya, Bo? Gue juga nggak pernah minta ditungguin, bukan? Itu Ya kan tadi nungguin kan air mateng, crazy. Pak. Abis itu kita tersakiti oleh ekspektasi kita sendiri. Ya, Dan sometimes expectation is the bitch, gitu ya. Kayak, gitu. So, Mbak Zoya. just do. Ayo, Mbak, pesan-pesan buat kita semua nih. Kaum-kaum kaum-kaum yang jomblo, yang tadi takut buat ngomong soal cinta, gimana sih caranya bisa yakin sama apa yang kita rasain, kemudian bisa kita sampaikan ke pasangan, biar nantinya bisa masuk ke tahapan yang lebih Penting untuk kita mengupgrade diri kita menjadi versi yang terbaik ya. Ketika kita akan berkencan, bawalah energi positif bahwa ya gue mau terbuka ya, gue mau menerima cinta dan gue mau memberikan cinta. Vibration itu bener-bener didengar loh sama universe gitu. Dan aku selalu percaya terhadap five-five baik gitu ya. Kalau kayak setiap aku live aja ini kan sama seperti ketika aku mau kencan, aku belum tahu ini kayak kencan buta istilahnya kan. Aku mesti Ember, membawa ya. all the positive energy bahwa Iya. ini akan baik gitu ya. Aku nggak Iya. tahu gimana dia, tapi aku mau berharap yang terbaik. Mungkin aku bisa belajar sesuatu dari dia, mungkin aku bisa lebih tahu tentang cinta, dan syukur-syukur dia akan jadi jodoh gitu. Dan jangan lupa ketika akan pergi berkencan, be your best self. Jangan, ah aku apa adanya, terus lecek-lecek gitu, rusuh. Enggak dong gitu ya. Be your best self gitu ya. Kalau misalnya, kamu bayangin ya, kira-kira, kalau kamu jadi orang lain, maukah kamu berkencan dengan diri kamu? Apa sih kualitas-kualitas yang bisa kamu berikan? Jangan cuma berpikir, nanti gue mau cowok yang kayak gini biar dia bisa ngasih gue ini. Gue pengen cewek yang kayak gini supaya dia Iya, bisa iya. ngasih gue ini. Lu ngaca Nggak dulu. bisa. Ngaca dulu. Kalau kencan sama lo, gimana rasanya? Kalau masih kencan sama lo ngerasa, aduh ya, aku nggak ada apa-apa, mbak, aku Iya. begini. Udah. Ini dong, fix yourself, jadi diri lo yang terbaik gitu ya. Kalau lo passionate, lo juga akan narik orang-orang yang sama asiknya buat lo gitu. Be positive. Dah. Jadi 1 jam IG live sebenarnya intinya cuma 2 kata, Mbak. Ngaca dulu. Ngaca dulu. Sumpah bener. 1 jam ini terima kasih 64 orang sampai tadi 80 orang yang udah menonton. Kalian cuma sebenarnya sampai di konklusi bahwa ngaca dulu gitu. Tapi ngaca dulu tuh maksudnya gak cuma ngaca bahwa kita tuh kayak gimana dan kita butuh apa, kita pengen punya pasangan yang kayak apa ya. Tapi sebenarnya ngaca tuh kita butuh pasangan tuh yang lengkapin kita tuh yang kayak gimana sih sebenarnya Yes, kayak gitu. ya. Jadi bisa saling kenal, jadi bisa tahu, karena tahu kebutuhan kita, jadi kita tahu nih mau ngapain. Misalnya ada apa, butuhnya apa gitu, biar klop. Dan jangan lupa, relationship itu kayak meja makan, ya. Kamu itu akan naruh apa di meja makan itu? Pasangan kamu akan naruh apa? Jadi jangan selalu berharap bahwa kekurangan kamu akan di iniin sama dia, nggak begitu. Jadi taruhlah makanan di meja makan, gitu ya, yang kira-kira kamu nggak usah manggil, ayo makan sama gue, ayo makan sama gue, nggak usah begitu, gitu. Kalau misalnya kamu udah mempersiapkan itu di dalam meja relationship ini, orang akan datang karena tertarik sama apa yang kamu tawarkan, dan karena Nah, kamu apa adanya, gitu. bener, belajarlah sama pagi sore berarti Mbak Zoya. Sediain aja semuanya di depan, kan? Pagi sore, Bebas, itu bener banget sih loh. Mbak Zoya, Oh my kita God. kapan sih pandemi selesai? Kita harus ketemu lah. Kita harus ketemu, kita mesti Iya, iya. dibikin langsung ya. Mesti Iya, bikin duh, buat ya YouTube aku ampun. ya. Pokoknya dua yang kita pelajari guys hari ini, yang pertama adalah belajarlah ngaca, yang kedua adalah belajarlah banyak sama pagi sore, karena ya udah sediain aja terserah
dia mau ngambil yang mana, jangan-jangan mungkin memang sesuai sama yang kita punya, dan mungkin kita juga butuh sesuatu dari yang dia punya. Ya, exactly. Arangnya Mbak Zoya, makasih banyak. Sama-sama. Aku tahu hari ini Mbak Zoya padat banget, tapi tetap nyempetin buat ngobrol bareng sama kita. Nah, buat teman-teman, nanti IG live-nya di-save di Instagram-nya Kak Saya Care, terus nanti juga ada di podcast. Kita lagi gaya nih, Mbak, bikin podcast biar kayak Mbak Zoya. Keren-keren. Kita live part kedua ya, Mbak, ya. Nanti kita diskusi lagi topik-topik. Nanti aku iniin waktunya ya. Siap. Thank you so much, Mbak Zoya. I love you. Sehat selalu. Jangan lupa terus menebarkan kebaikan buat kita semua. Thank you so much, Mbak. Sampai ketemu. Bye. Sampai ketemu. Bye.